Darni itu. Umi Dini apa siapa silakan, Bu. Ya yang lain dulu, Umi kan tadi udah kasih kesempatan dulu yang lain, silakan. Ayo, Pak Beni mau masuk, silakan Pak Beni. Bu Darni, itu kan Yesus juga pernah menikmati hidup di dunia. Yesus juga kan manusia. Masa manusia Yesus nggak diciptakan sih, Bu Darni? Ini dari mana doktrinnya, Bu Darni? Iya, memang dia manusia daging di bumi. Dia kan manusia 100% di bumi dan juga 100% Tuhan. Nah, gitu dia. Sewaktu penyaliban, dia Tuhan itu tidak disalib, tapi manusia dagingnya, gitu loh. Bedalah dengan kita. Kita kan manusia ini memang diciptakan. Kita ini berasal dari antara persetubuhan orang tua kita, pembuahan terjadilah kan, maka kita hadir, tapi atas izin Allah maka kita hidup. Kalau Yesus berbeda, memang dia untuk diutus ke bumi untuk menyelamatkan manusia, untuk menembus manusia dari dosa gitu loh. Jangan dulu dengan Bu Darni. Oke. Jangan dulu ke tujuannya Bu Darni. Gini ya Bu Darni ya. Yesus kan manusia tuh Bu Darni. Ya. Dia punya ujung rambut sampai ujung kaki seperti kita. Dia juga bertumbuh kembang mulai dari bayi sampai dewasa begitu. Masa yang dipakai beraktivitas di bumi bukan ciptaan Bu Darni? Kan aneh kalau bukan ciptaan itu gitu loh. Jadi pakai logika sehat aja dulu gitu loh. Dia itu waktu bayi masih membutuhkan orang-orang lain itu. Gitu loh. Iya. Jadi kenapa Anda mengatakan bukan ciptaan itu bertumbuh kembang loh Bu Darni? Menikmati iya. Apa yang di bumi gitu loh. Ciptaan Tuhan dia makan. Ya, kalau ada sayuran dia makan sayuran, ada ikan ya dia makan. Ciptaan Tuhan yang dia makan semua begitu. Gitu loh Bu Darni. Gimana itu? Oh, sama malaikat Jibril aja menjadi manusia, iya kan? Masa kalah dengan Allah tidak bisa menjadi manusia? Wow. Kalau Allah tidak bisa menjadi manusia, berarti lebih hebat dong malaikat bisa menjadi manusia, iya kan? Yeah. Nah, begitu juga dengan Yesus ini, dari mana asalnya? Dari roh kalem dan firman Allah menjadi manusia. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 2, Yesus adalah wujud dari Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan dari Allah. Mana ada ditulis seperti itu manusia atau para nabi atau utusan atau rasul. Hanya Yesus. Dan hanya Yesus yang dicatat sebagai hakim yang adil. Dan hanya Yesus yang dicatat yang akan turun ke bumi mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Tidak ada para nabi yang lain. No. Oke, Bu Darni. Ini agak lebar-lebar dikit lagi sih Bu Darni ini. Karena mentok dalam situasi dan kondisi Yesus itu takluk kepada dunia. Bagian begitu. Semua makhluk hidup itu Bu Darni harus takluk kepada alam semesta ini. Kenapa? Ya karena kita hidup berdasarkan apa yang bersumber dari alam semesta gitu. Yesus kan normal seperti itu. Minum susu misalnya, susu dari mana, terproseskan begitu. Makan sayuran, makan misalnya roti, roti dari mana. Semua bersumber dari tanah, Bu Darni gitu ya. Kalau sang pencipta itu, Bu Darni, ada kemustahilan. Apa itu? Kemustahilannya ya adalah tidak mungkin dia akan turun ke bumi menjadi makhluk. Itu kemustahilannya. Jadi Tuhan sang pencipta itu, Bapak di surga itu, mustahil dia masuk turun ke dunia melalui perut manusia. Itu kemustahilan begitu. Kenapa? Nah. Karena nanti meledak itu perut kalau Tuhan masuk di situ. Alam semesta aja ini enggak nampung di situ loh Bu Darni. Artinya adalah Yesua Amasia ini adalah ciptaan sebagaimana Wahyu 3:14. Ibu baca di sana. Yesus sendiri berkata, berawal dari penciptaan. Diciptakan dia Bu Darni. Oke. Kenapa mustahil Allah datang ke bumi ini? Udah pasti karena begitu mulianya Allah kita itu.
makanya manusia tidak sanggup untuk melihat wajahnya, kan gitu. Makanya diutusnya lah rohnya, diutusnya lah kalemnya, diutusnya lah firmannya yang menjadi manusia daging itu. Itulah Yesus turun ke bumi. Nah, makanya coba bayangkan, yang lain-lain mati, mati dan tinggal di dalam kubur dan membusuk oh badannya, iya kan? Tapi Yesus mati dan hidup kembali dan putih asalnya kembali bertahta di sana dan berkuasa di surga sesuai dengan Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Enggak ada dua yang berkuasa di surga, hanya satu. Itu bedanya. Oke, benar nih. Baik. Oke, kalau begitu Umi aja kasih ini ya. Terakhir saya, Bu. Terakhir saya, Umi. Mengatakan Umi, terakhir ya? Dari saya. Terakhir ya. Hmm? Jadi gini, Bu Darni, terakhir dari saya ya, Bu Darni. Bahwa Nabi Isa alaihissalam itu, kalau Anda lebih patut daripada Yesus. Yesus pernah mati, malah dia disiksa. Nabi Isa alaihissalam malah diselamatkan langsung, enggak pernah melalui penyiksaan dan salib. Ya, kalau Anda mengatakan membusuk-membusuk begitu. Yang jelas adalah Bu Darni, Yesus masih ya, anaknya Bunda Maria itu ciptaan. Dia kan manusia. Oke lah, Anda mengatakan ada dua natur ya, 100% Tuhan, 100% manusia. Ya manusia ini ciptaan. Itu loh. Oke ya, intinya ya. Ini aja dulu, enggak usah dilebar-lebarin gitu loh. Itu dari saya ya, Bu Darni, mudah-mudahan dipahami deh. Oke, lanjutlah. Oke, Bu Darmi, jadi kalau Bu Darmi baca di dalam Amsal 8 ayat 22, 23, 25, 26, 30, di sana dikatakan, dijelaskan bahwa Yahweh telah menciptakan aku. Ini yang dimaksud di sini adalah hikmat Yesus bergelar, yang pada saat Yesus diberi gelar hikmat ya. Ini tercatat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi isinya Yahweh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama dahulu kala. Jadi Yesus ini diciptakan, Yahweh telah menciptakan aku. Jadi Amsal 8 ayat 22 ini jika dihubungkan kepada Yesus, jelas Yesus ini merupakan bukti yang alkitabiah bahwa Yesus ini adalah praeksistensinya adalah ciptaan Allah. Jadi kalau kalau apalagi kalau di dalam Al-Qur'an jelas ya, penciptaan Nabi Isa alaihi salam sebagaimana penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Jadi tetap Yesus itu adalah diciptakan karena dia adalah manusia, dia adalah makhluk. Silakan, jangan dibantah isi Bible-nya ya. Udah, aku sekarang kan. Silakan. Begini. Begini, dalam bahasa Ibrani, kata Allah disebut dengan berbagai kata, ya kan? Itu Allah kita ya. Pertama, dikatakan Adonai, Tuan atau Tuanku atau Allah yang perkasa. Sekarang El, Allah yang kuat. Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Elohe Israel, Allah Israel. El Olam, Allah yang kekal. El Roy, Allah yang melihat. El Sadai, Allah yang maha perkasa. Ya itu, gak usah dibacakan, itu sifat-sifat daripada Allah. Bukan sifat daripada Yesus. Teman-teman, kan ditulis di dalam kitab Yesaya. Perempuan ini akan melahirkan seorang anak, disebut namanya Immanuel. Nah, di sini dikatakan nama-nama Allah kita itu termasuk Immanuel. Itulah Allah bersama kita. Apalagi yang mau diragukan? Sudah dibuatkan. Di sana disebutkan sebentar, Bu Darmi, di sana dikatakan maka dia akan memberikan nama Immanuel. Apakah fakta begitu Yesus dilahirkan diberikan nama Immanuel tidak? Ya, memang dikatakan dia Immanuel Yesus. Tidak ada. Yesus dikatakan Immanuel. Bahkan nah, pada saat dikatakan Immanuel di sana tidak tergenapi untuk Yesus itu. Karena Yesus tidak pernah diberikan nama Immanuel. Yesus jadi, begitu lahir diberikan nama Yesua, Yosua, Aiso, tidak pernah dia diberikan nama Immanuel. Immanuel itu adalah gelar bagi Allah. Nah, iya, betul. Nah, makanya dikatakan seorang perempuan akan melahirkan anak, dia akan diberikan nama Immanuel. Itulah Yesus. Immanuel artinya Allah bersama kita. Jadi apalagi yang mau kita ragukan?
Makanya kami umat Kristen sangat percaya bahwa Makanya Yesus. Immanuel itu arti daripada Immanuel itu Allah beserta kita, bukan itu pengganti nama Yesus, karena Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel. Nama Yesus adalah Yesua atau Yehosua, ya. Kemudian nama lainnya lagi Aiso. Kemudian nama nama lainnya lagi Yesus. Nggak pernah Yesus disebut Immanuel. Maka apa namanya? Apa yang menjadi nubuatan itu tidak tergenapi oleh diri Yesus. Boleh ditanya sama orang-orang Yahudi, apakah nama Immanuel itu disematkan kepada diri Yehosua? Tidak. Jadi Entah ini menurut Umi, Umi kalau berbicara ini berbicara tentang bahasa, apa Bu Danmi akan memahami atau tidak ya? Kita harus harus tahu dulu tentang permulaan, ya. Permulaan atau di dalam bahasa Yunani arche. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat ke-14 di sana dikatakan inilah firman Tuhan dari Amin. Siapa yang disebut Amin ini, Bu? Dengar dulu, Mbak, ya, Michan. Yesaya 7 ayat 14. Coba ya, nanti Michan yang menyebut untuk siapa gelar ini ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Jadi menurut Michan, Yesaya 7 ayat 14 itu disandangkan kepada siapa? Oke, yang pasti bukan kepada Yesus, Bu. Jadi sebelum berbicara ke Yesaya 7, sebentar kalau dulu. Iya, sebentar. Kalau kami, ya. Tunggu. Kalau kami mengatakan itu untuk Yesus, kalau Michan untuk siapa? Oke, kita baca dulu ya. Kita dengarkan untuk siapa ini, ya. Sebelum bicara ke Yesaya 7, seharusnya kita buka dulu kitab Yesaya, ya. Lembar pertama, halaman pertama, pasal pertama dan ayat pertama. Supaya kita tahu benarkah sebentar supaya kita tahu benarkah ini untuk Yesus, kita baca dulu opening daripada kitab Yesaya. Ini kitab Yesaya openingnya seperti ini: penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Ya, di sini tidak berbicara tentang Yesus karena Yesus nanti 750 tahun kemudian. Jadi apapun yang ada di dalam Yesaya sudah jelas itu tidak berbicara tentang yang akan datang 750 tahun kemudian. Karena di sana peristiwanya sudah terjadi. Contohnya di ayat ke-9, telah lahir, di sana dikatakan yulad, telah lahir seorang anak, ya. Itu ditujukan kepada siapa? Apakah untuk Yesus? Bukan, di sana jelas untuk Hizkia. Jadi pada saat PL berbicara berbicara tentang nubuatan ya, atau terutama kita kita biasa berbicara tentang nubuatan, tidak ada kait mengait dengan Yesus, Bu. Yesus nanti 7,5 abad kemudian, karena apa yang dibicarakan di dalam kitab Yesaya itu sudah jelas penglihatan atau penglihatan atau nubuatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zamannya Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Bukan dalam zamannya Yesus. Oke, silakan. Tadi kan sudah kita dengarkan, Michan, bahwasanya nama-nama Allah itu adalah Immanuel. Nah, sekarang, apakah pantas disandangkan Immanuel Allah perkasa dan apakah pantas disandang kepada Hizkia, dia adalah Allah perkasa dan Immanuel? Tadi kan sudah kita dengar di sana, siapa di Allah sana, perkasa itu. Bukan, arti daripada Immanuel itu Allah beserta kita. Ya, bukan kita Allah, tetapi Allah beserta kita. Di sini kita di sini kita itu menandakan jamak, menyatakan jamak. Artinya kalau ada kata Immanuel bukan berarti dia Yesus, tapi itu adalah sifat daripada Allah bahwa Allah itu beserta kita. Allah selalu beserta kita, bukan bukan Yesus beserta Allah, bukan. Immanuel itu Allah beserta kita, bukan Yesus beserta Allah, bukan. Enggak, maksudku tadi kan Michan bilang Yesaya 5 ayat 9 ayat 5 itu kan untuk Raja Hizkia. Sekarang apakah pantas Raja Hizkia dikatakan Allah yang saya perkasa? Tidak berbicara ya, saya tidak berbicara Yesaya yang Ibu sebutkan. Yang saya bacakan adalah opening daripada Yesaya, di mana kitab Yesaya ini berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem pada zamannya Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja waktu itu yang raja-raja Yehuda. Tidak berbicara tentang siapa itu Yesus dan nubuatan tentang Yesus, tidak ada. Yesus itu nanti 7,5 abad kemudian. Tidak ada kaitannya. Makanya PL itu tidak pernah berbicara tentang Yesus, apalagi ketuhanan Yesus, enggak ada.
Makanya di Yesaya 7 ayat 14, di Yesaya 9 ayat 5, dan Yesaya 53 ayat 1 dan sampai habis, dan di dalam kitab Mazmur, disitulah dinubuatkan tentang kebangkitan dan kematian Yesus. Apalagi ini di Yesaya 7 ayat 14 ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kalau kami mempelajari bahwasanya Immanuel itu adalah Yesus sang juru selamat itu. Ah, sebentar, begitu kami. Sebentar ya. Sebentar. Di dalam Bible tidak tercatat seperti itu. Di dalam Bible tentang kelahiran Yesus pada saat malaikat Gabriel datang menjumpai seorang wanita suci bernama Maria dan mengabarkan tentang kabar ke tentang akan melahirkan seorang anak yang kelak akan diberikan nama Yesus Kristus. Bukan Immanuel. Immanuel tercatat di dalam Yesaya. Sementara tadi Yesaya sendiri pada awal pertama ini adalah penglihatan Yesaya ben Amos, bukan pada masanya Yesus, tetapi pada masanya Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, jadi ya perkataan Immanuel adanya di dalam PL, di dalam Yesaya. Di mana Yesaya ini, kitab Yesaya ini berbicara tentang penglihatannya tentang Yehuda dan Yerusalem pada masanya Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Sementara apa yang ada di dalam Bible itu hampir menyerupai pada saat malaikat Gabriel datang menjumpai seorang wanita suci bernama Maria dan mengabarkan tentang akan mengandung seorang putra yang kelak akan diberikan nama Yesus Kristus. Itu yang ada di dalam Bible. Ya, bukan-bukan Immanuel kalau yang ada di dalam PB, tetapi yang ada di dalam PL, yang tertulis di dalam kitab Yesaya, itu lain lagi. Ya, lain lagi. Karena apa? Kita lihat Yesaya pasal pertama, ayat pertama ini adalah pada masa penglihatan atau nubuatan Yesaya ben Amos pada masa di tentang Yehuda dan Yerusalem pada masanya Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia 750 tahun sebelum kelahiran Yesus. Udah? Ya. Coba kita baca Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Nah, itu gelarnya untuk Yesus. Apalagi mau disangsikan konsisten. Sekarang Bu Darmi lari ke Lukas ya. Apakah Lukas ini murid Yesus? Kita harus lagi-lagi kita harus tahu. Lukas harus dilihat dulu dari openingnya. Benarkah Lukas ini menuliskan untuk dijadikan sebagai kitab suci, dan sumber-sumber yang Lukas ambil itu dari mana? Kita baca lagi. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi seperti yang disampaikan mereka kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mula, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, jadi Lukas ini mengambil tulisannya ini dari apa yang sudah ada. Nah, contohnya itu yang Yesaya itu ditulis kembali. Apalagi kalau dikatakan di sana juru selamat Tuhan di kota Daud. Sekarang pertanyaannya, Yesus ini lahir di kota Daud apa di Bethlehem? Silakan. Tadi kan Michen mengatakan diberikan gelar kepadanya sewaktu di Maria datang malaikat Jibril akan lahir Kristus. Kan itu tadi Michen bilang kan, sesuai dengan ayat ini. Lukas 2 ayat 11, kita baca ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sesuai kota dengan Daud yang itu di dalam peta tidak ada, Bu Darni. Di dalam peta kota Daud nggak ada. Yang ada itu Bethlehem, Yerusalem. Coba lihat. Silakan Dina Toyib dibuka itu petanya. Nggak ada itu kota Daud. Betul, jadi kita harus tahu dulu Bu Darmi, siapa itu Lukas. Lukas itu seorang goyim, dia itu seorang non-Yahudi, dia seorang Antiochia. Lukas ini bukan murid Yesus, karena Lukas ini mengikuti ajaran Paulus saja sebagai seorang Kristen. Itu pada misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Tahu dari mana Lukas menuliskan kitabnya? Ya, dia melihat dan mencari tahu dari mengambil dari sumber-sumber yang sudah ada. Kemudian dia rapihkan kembali catatannya, karena Lukas ini seorang yang terpelajar. Dia ini seorang juru tulis Paulus, dia terpelajar, dia juga seorang dokter pribadi Paulus. Makanya dia sumber tulisannya itu dari mana? Dari berita-berita yang sudah ada, seperti wartawan cari berita, mencari berita tentang Yesus.
Dia tidak, dia bukan saksi, apa dia bukan muridnya, dia seorang murid Paulus, menjadi seorang Kristen aja pada misi Paulus di yang kedua di Troasasia, bukan di Antioquia, karena waktu pertama kali Kristen disebut oleh Paulus di Antioquia. Nah, si Lukas ini menjadi muridnya Paulus itu pada misi Paulus yang kedua di Troasasia. Jadi mana mungkin Lukas tahu tentang Yesus kalau dia tidak menjadi seperti paparazi, tidak menjadi seperti wartawan cari-cari, misalkan nih umpamanya Lukas ini baru ini ya, terus cari ke Umimi, tahu nggak cerita tentang Yesus? Bu Darmi, tahu nggak cerita tentang Yesus? Nah, dari sumber-sumber yang sudah ada, dia tulis kembali, dia rapikan kembali dan dibukukan, itu loh. Jadi kalau menggunakan Lukas untuk pembuktian bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang lahir di kota Daud, itu tidak jauh sekali gitu loh Bu Darmi. Karena kalau Gini. Di dalam Yesaya saja sudah jelas, bukan tertuju kepada Yesus. Silakan. Udah, begini, semua yang mencatat Alkitab ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Itu sudah yang diilhamkan, manusia-manusia pilihan Tuhan yang diilhamkan. Sekarang aku mau tanya, mana aku lebih percaya, sama Lukas atau sama kalian-kalian yang Islam itu? Lo pertanyaannya, pernahkah Yesus mengangkat mengangkat Lukas Enggak. Sebagai Sekarang pilihan? kutanya. Coba saya Sekarang tunjukkan, kutanya. tunjukkan sebentar dulu, Bu Dermi, tunjukkan di dalam Aku Bible sudah baru kapan. dua kata. Nisan, aku baru dua kata loh. Kau dari tadi udah seribu Loh, pas kata. dua kata. Nah, aku Ya waktu dulu lah. udah panjang begitu. Ya udah, silakan. Mana aku cuma sedikit gitu. Kau kan sudah banyak kali. Coba kata, tanya sama teman-teman ini. Makanya ya, ya, kalau di coba apa? Wah, jangan kita potong-potong dulu, biar dulu aku entah berapa-berapa detik gitu. Nah, begini Michan. Sekarang Lukas ini sudah ribuan tahun ini tercatat daripada Al-Qur'an. Kan gitu kan? Ah, sekarang si Michan baru lahir tahun berapa? Entah pun aku lebih tua dari si Michan. Berapa umur Michan sekarang? 17. Alah. Ya kalau nanya umur suka-suka saya dong, mau jawab berapa? Saya 17. Kenapa? Protes kan saya 17. Bukanku yang sayang, yang cantik jelita. Cocoknya kau ini sebenarnya artis loh, Michan. Cantik kali kau kurasa. Iya betul. Udah cantik ya, suaramu. Jadi artis yuk bareng-bareng yuk. Jadi artis bareng-bareng Ibu Darmi yuk. Tengok Michan. Umurmu berapa tadi? 17. Aduh, mudanya. Aduh, masih perawan tinggi loh. Tahu Michan, ibu ini. Aku masih perawan suci. Ibu ini umurnya sudah 49, nanti bulan 4 50 tahun. Seharus mungkinkah aku Panjang lebih umur. Percaya sama dirimu sayang, dari atau mungkinkah aku percaya sama dirimu atau Lukas yang di Alkitab ini sudah dicatat ratusan tahun yang lalu? Tapi Lukas pada saat menulisnya dia tidak menuliskan untuk Bible, untuk jadi kitab suci loh Bunda. Karena begini ya, Yesus sendiri dari mulutnya tidak pernah menyebutkan nama Lukas. Silakan boleh dicari di dalam Bible. Adakah Yesus atau ke-12 muridnya menyebut nama Lukas? Karena Lukas ini bukan murid Yesus, dia non-Yahudi, dia Goyim, dia seorang Antiochia. Petanya buka di Dinda Toyib coba, sambil dibuka petanya. Oke. Okay. Nah, ini kalau ada yang mengatakan Michan itu orang tidak jelas, nggak berani menunjukkan wajah, tinggal buka profil aku, ratusan kok di sana ada Viti ya. Justru yang tidak bisa menunjukkan wajah itu kamu yang menggunakan profil palsu. Oke Bunda, lanjut ini, lagi ini, tuh. Bu Derni, Bu Derni, nah ini apakah ada kota Daud di dalam peta? Coba lihat. Jadi Lukas ini dapat dari mana ada kota Daud gitu. Iya. Dari sini aja kita bisa membuktikan gitu loh. Nah ini petanya. Ada lagi di Bang Beni tuh yang abad kedua. Peta abad kedua, bahkan ya sebelum abad kedua punya Bang Beni. Itu nggak ada kota Daud itu. Kota Daud ya, maksudnya ya. Maksudnya kota Daud itu tempat Daud tempat Daud memimpin Yerusalem di sekitar di situ. Itu maksudnya kota Daud. Daud ini kan yang anak Yesus Yerusalem itu. Kan? Daud Yesus ini kan lahirnya anak di mana? Ngelek-lek. Nazaret. Lahirnya di mana? Di Nazaret. Sedangkan kota Daud, oke okay lah ya Umi akan kasih tahu kota Daud itu, atau udah kalau dalam bahasa Inggris City of David gitu kan. Ini adalah Yerusalem, Yerusalem. Oh, iya, Yerusalem. Kan Daud ini kan anaknya Salomo.
Tapi Yesus tidak jadi, lahir di Yerusalem. Bapaknya Salomo. Jadi Yesus lahirnya di Nazaret, Bapaknya Salomo. Yesus lahirnya di Bukan, Nazaret. Salah. Nazaret itu Yesus enggak, dibesarkan. Iya. Nah, lahirnya di Bethlehem. Bukan abad kedua loh. Nah, tapi harus tahu Daud. Juga Bunda, ada nama Bethlehem itu dua, yang satu di tepi barat yang satu di tepi barat Israel dan yang satu di tepi utara Israel. Nah, Yesus yang dikatakan di tepi barat Israel ternyata di sana tidak ditemukan jejak-jejak kehidupan. Justru ditemukannya yang di tepi utara. Di sana ada artefak-artefak yang di mana itu jaraknya kurang lebih sekitar 20 km dari Nazaret tempat Yesus dibesarkan. Jadi kemungkinan Yesus dilahir itu di Bethlehem tepi utara. Di sana ada ditemukan artefak-artefak. Kalau yang di tepi barat tidak ada di sana ditemukan jejak kehidupan. Jadi Yesus dilahirkan itu di Bethlehem yang kurang lebih 20 km dari Nazaret tempat di mana Yesus dibesarkan. Seperti itu. Iya. Itu benar. Jadi kota Daud itu maksudnya di sekeliling Yerusalem itulah kota Daud. Kan termasuk Nazaret, termasuk Bethlehem. Itu nih. Memberitahukan lagi lukis ini. Tapi ada peta gitu yang bahwa Nazaret itu baru ditemukan di abad kedua, Bu Deni. Jauh sebelum sesudah Yesus. Nih. Betul. Nih. Ada juga. Nih, Bang Beni, coba silakan. Nah, ini. Ini Nazaret itu belum ada di abad ke-1, tapi ditemukannya abad ke-2. Jadi di zaman Yesus berarti belum ada itu Nazaret, Bu Beni. Oke, lari lagi ke ini ke tema tadi. Lanjut. Yesus, apa tadi temanya? Diciptakan. Jadi jelas ya tadi diciptakan. Ya, tadi jelas ya di dalam Wahyu 13 ayat 14 saja udah jelas. Inilah firman dari Amin ya. Amin ini Yesus. Saksi yang setia dan benar, permulaan atau arca yang tadi Umi katakan arca, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi si Amin ini memang permulaan ini apa namanya saksi dari permulaan ciptaan Allah. Si Arca ini permulaan ini dari ciptaan Allah. Amin ini kan Yesus ya. Kalimatnya seperti inilah firman dari Amin. Inilah perkataan Yesus, saksi yang setia dan benar, saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang ributin? Yang ribut? Tahu ini siapa? Iya. Oh, dari dewan. Oh, dewan di ini dulu, di mute dulu. Iya. Lanjut. Ya, jadi tadi dari ini saja sudah jelas ya bahwa Yesus ini adalah ciptaan. Ciptaan. Ya Allah. Kembali ke laptop. Itu kan menurut kalian Yesus adalah ciptaan, tapi kami mengimani bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia datangnya dari kalem roh firman Allah yang turun ke bumi menjadi manusia, yang akan datang untuk menebus manusia dan akan menyelamatkan manusia agar bisa diperdamaikan dengan Allah pencipta itu. Gitu dia. Itu iman kami, coba itu enggak bisa gini Bun, coba pakai dalil, pakai ayat di mana Yesus yang mengajarkan tentang dikotomi ya, bahwa Yesus ini adalah inkarnasi daripada Allah, kemudian dia menjadi 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Karena di dalam ayat yang sakral saja, contohnya hukum yang terutama dan konsep keselamatan yang akan diberikan hidup yang kekal. Apa yang diajarkan Yesus? Di dalam Markus, coba Ibu baca di dalam Markus 12:29. Kemudian baca di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Ini ayat yang sakral nih untuk umat Kristen ya. Ribut ya, Sek. Silakan Bu Darmi. Ya, ini lagi apa? Ambil ayat Markus 12:29.
29. Oh, mana dia? 28, 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya betul. Nah, Yesus mengajarkan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan aku ya. Ini Tuhan, Tuhan kita, bukan aku ini Tuhan kalian dan aku ini Esa, tidak demikian. Silakan selanjutnya Yohanes 17 ayat 3, Bu Darmi. Aku sambil motong-motong sayur loh. Gak apa-apa. Awas, awas Bu Darmi, tangannya kepotong lagi nanti. Iya, besok kan mau ibadah. Besok aku giliran bawa sayur. Yohanes